Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Rosli Hashim. Bekas pemain badminton Malaysia. Saya berkecimpung dalam sukan badminton ni sudah hampir 20 tahun. Dan banyak juga kejohanan-kejohanan besar yang saya sertai sepanjang saya terlibat dalam sukan badminton ni. Pencapaian yang tertinggi yang saya kecapi adalah menjadi pemain nombor 1 dunia pada tahun 2001. Dan hari ini saya nak share kepada rakan-rakan sukan di luar sana, tak kira lah sukan apa yang you all bermain. Mungkin mesej yang saya nak sampaikan ni, yang saya nak share ini boleh membantu anda dalam sukan yang anda curi. Okey, bila kita bersukan ni, saya rasa ramai yang ada masalah. Salah satu contoh saya bagi macam masalah stamina ataupun endurance diorang ni drop bila diorang aktif ataupun bersukan. Okey, lagi satu, okey, energi diorang habis. Maksudnya macam tak fit lah, kepenatan. Simptom-simptom lain yang berlaku, muscle damage. Muscle damage ni injury. Mungkin dia panggil muscle koyak ataupun hamstring. Itu salah satu faktor muscle damage lah. And then recovery lambat. Bila kita dah penat, bila kita tak fit ni nak recovery ni, itu sebab kadang-kadang certain athlete ni dia akan rasa macam cuba pening, lambat nak recovery. And then respond time kita pun drop. Muscle respond tu makin drop, dia dah jadi lagi lambat. And then dah paling penting ni, especially yang aktif lah, macam cakap athlete yang kira high performance pun boleh berlaku, adalah kepantasan berfikir. Berfikir masa diorang tengah bermain. Yang ni bila kita dalam masa ataupun ketika kita berlakunya kepenatan, so kita punya mind ni dia akan suddenly jadi drop, dia jadi lemah lah. Benda-benda ni lah yang banyak berlaku dalam sukan, tak kira lah sukan apa pun. Okay, mostly dah tentu bila kita menghadapi simptom yang macam tu, of course kita punya game pun dah drop. Then senanglah pihak lawan untuk menang, ataupun bahasa kita ni tapau lah kan. Tapau kita ni senanglah kan, pasal opponent dah nampak kita dah down kan, dah nampak weak. Jadi dekat situ dia ambil kesempatan pas kita untuk menang game tu lah. So benda ni bukanlah orang cakap perkara yang kecil. So macam mana kita nak atasi perkara-perkara macam ni, terutama kepada atlet-atlet yang high performance lah. Okey, untuk mengatasi masalah-masalah yang saya sebut sebentar tadi tu, sebenarnya untuk kita dapatkan good performance dalam kita punya game, dia sebenarnya kita tak cukup semata-mata dengan apa yang kita makan saja. Maksudnya makanan rutin lah, macam nasi ke apa, tak cukup. So kita kena ada makanan tambahan, supplement lah. Okay guys, kalau you all nak perform dalam game ataupun tournament yang sertai ni, saya nak syorkan gunalah ni Ashwagandha KSM66 dari Astra Herb. Produk ni you all jangan risau, jangan takut, kerana memang produk ni halal dan paling penting lulus KKM. Dan produk ni juga disokong dan berdasarkan kajian doktor dan juga pakar. So you all jangan risau lah kan untuk gunakan produk ni. Ashwagandha KSM66 ni memang dah diakui berkesan selama 3000 tahun dan digunakan seluruh dunia. Jadi tak perlulah orang nak pertikaikan tentang Ashwagandha. Okay guys, lagi satu, so far memang berkesan untuk member-member ataupun geng-geng yang aktif dengan sukan lah, bila guna produk Ashwagandha KSM66 ni. Alright, dan memang ramai atlet guna untuk performance ketika mereka ataupun dia orang ni beraksi dalam game ataupun tournament yang dia orang sertai. Okay guys, tentang Ashwagandha KSM66 ni, ia juga membantu kita dari segi meningkatkan VO2 max. Bila kita bersukan ni, kita tak rasa penat sangat. Bila jantung boleh pump oksigen pada tahap yang optimum. And then dia juga membantu dapatkan deep sleep yang orang cakap lebih lama lah. Maksudnya you tidur tu macam cukup. Pasal kena ingat, orang yang bersukan ni wajib perlukan tidur yang cukup, kerana dia efek kepada kita punya performance lah. Okay.
Dan dia juga bantu naikkan muscle mass. Muscle mass kita penting sangat, lagi-lagi untuk kuatkan muscle. Kerana ini juga salah satu faktor kalau kita tak ada ambil suplemen ni akan menyebabkan kita punya muscle drop. Dan dia juga meningkatkan kita punya energi, kita punya tenaga, stamina kita bila kita berada di level yang paling optimum. Dan paling penting adalah dia meningkatkan kita punya fungsi otak. Kita punya pemikiran pun loss kan bila kita dah penat kan. So dengan produk ni dia dapat tingkatkan kita punya fungsi otak, yang mana bila kita masih lagi cergas berfikir, so untuk pihak lawan mengalahkan kita tu agak sukarlah. Mungkin kita akan menang dalam apa game tu. Produk ni dapat membantu semua. So nasihat saya, mulakan guna Ashwagandha KSN 66 ni dari sekarang dan you all rasa kesannya sendiri.